berhasil membekuk Ghana dengan skor meyakinkan 3-0 dalam duel international friendly di Stade Rochane, Le Havre, Prancis. Sabtu 24 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan berjalan tidak seimbang. Berhasil terlalu tangguh bagi Ghana, khususnya dalam gocekan-gocekan Neymar yang mengacaukan formasi lawan. Kali ini ketiga gol berhasil tercipta di babak pertama. Mark Winhouse membuka keran gol di menit ke-9. Lalu Richarlison melengkapinya dengan dua gol tambahan di menit 28 dan 39. Ghana mencoba melawan di sisa laga, tapi berhasil tampil rapi, bahkan bisa saja mencetak lebih banyak gol. Yuk simak ulasan pertandingan selengkapnya. Berhasil tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Ghana coba melawan, tapi perbedaan level kedua tim cukup besar. Dominasi berhasil membuat Ghana tertekan. Menit ke-9 berhasil membuka keunggulan. Skema tendangan sudut, eksekusi Rafinha sempurna untuk disambut sundulan Mark Winhouse. Gol untuk Brasil 1-0. Brasil terus menggempur setelahnya. Menit ke-28, gol kedua untuk Selecao. Neymar menerima umpan Paquetá dan melanjutkannya dengan umpan silang ke Richarlison di tepi kotak penalti. Gol untuk keunggulan Brasil 2-0. Menit ke-40, Brasil mencetak gol ketiga. Skema tendangan bebas, eksekusi Neymar ke tiang dekat disambut sentuhan Richarlison. Gol ketiga Brasil 3-0 untuk keunggulan Brasil. Babak kedua, Ghana mulai melawan dengan masuknya Inaki Williams. Sejumlah peluang tercipta hingga menit ke-60, termasuk sundulan Ayo membentur tiang. Neymar jadi pemain paling merepotkan bagi Ghana sepanjang pertandingan. Pergerakan gesit Neymar membuat barisan back Ghana kelimpungan. Tidak ada gol tambahan hingga akhir laga. 90 menit duel seru dimenangkan oleh Brasil dengan skor telak 3-0. Untuk selalu dapatkan update terbaru dari kami, silakan like, subscribe, dan share.